Oke, teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya ini ada satu buah mixer atau sound card ya. Sound card ini termasuk sound card ya. Ini bermerek Inpac ya. Ini dengan daya charge 5 volt. Ya, di sini 5 volt 1 ampere. Jadi ini di charge. Dan ini ada untuk OTG ke PC. Jadi ini kalau ada kabel USB-nya ya, ada kabel bawaannya, ini langsung ke PC bisa, langsung connect sebagai sound card. Company ini untuk musik ya. Company ini untuk musik juga bisa, untuk record dan live ini juga bisa. Dan handset ini saya pergunakan untuk mikrofon, karena kebetulan mikrofon saya pin 4 jacknya, jadi menggunakan yang ini untuk mikrofonnya. Sebenarnya sih yang lebih ini ada ini kondensor 1, kondensor 2, sama kondensor 3 ini untuk mic ya. Tapi begini saja sudah lumayan bagus. Nah, ini bisa dibeli di Shopee ya dengan harga nggak nyampe 170. Nanti ada linknya di deskripsi ya. Ini bagus banget. Nah, ini kemarin saya unboxingnya sudah kemarin ya. Jadi sekarang tinggal review aja. Kardusnya ini, tampilannya kecil, murah, tapi sangat mewah. Seperti itu. Fitur-fiturnya ya. Nah, dan ini untuk fitur ke jack-jack yang di belakang ya. Depan belakang ya. Yang saya yang menghadap ke sini. Ini ada earphone 1, earphone 2 ini bisa digunakan untuk ke handset untuk memonitoring kita ataupun ke speaker aktif. Kalau ini contohnya ini ke speaker aktif ya, ke speaker aktif ini. Nah, untuk fiturnya ini yang model ini ada tambahan middle ya. Jadi biasanya kan cuma bass sama treble, tapi untuk yang versi ini ada tambahan middle-nya. Jadi fungsinya untuk kontrol treble, mid, bass ini digunakan untuk vokal mic ya. Kalau musik tetap flat mengikuti. Jadi kalau ini untuk vokal mic ini yang difungsikan kontrolnya ini ada treble, mid, bass begitu. Coba kita nyalakan ini tombol powernya. Nah, kita tekan sampai nyala. Oke, semuanya sudah menyala. Ini jadi mixer ini sudah berfungsi ya. Kita langsung coba kita colokan inputnya. Inputnya ke live ya. Input ke live. Coba kita turut dulu, nanti takutnya keliru. Ke live. Oh, yang ini. Yang ini. Nah, colokan seperti ini. Ini langsung bisa kita colokan ke HP kita. Jadi kita bisa merekam nanti untuk audio ini langsung ke HP ya. Ini langsung ya, langsung saya colokkan ke input HP jack 3,5. G A G G 2 G G 2 G G 2 2 G A G test 1 G 1 2. Oke. Seperti ini ya untuk hasil suara record menggunakan mikrofon ya. Jadi ini langsung ke sound card. Langsung ke sound card ya. Jadi mikrofon saya ini langsung nancep ke
ke headset ya, di sini ke headset, karena pinnya pin 4, seharusnya pin 3 kalau ke langsung ke kondenser sini ya. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa ya. Cek the bassnya. Oke, bassnya kita tambahin. Nah, ini juga sudah support Bluetooth ya. Jadi misalkan kita mau musikan, itu misalkan mengonekin HP ini ke soundcard ini, tidak usah melalui kabel ya. Jadi langsung Bluetooth. Jadi di sini ada tombol Bluetooth. Nah, di situ ada tombol Bluetooth, itu sudah nyala Bluetooth-nya. Coba langsung kita dengarkan sambil musikan ya. Nanti juga ada fitur canggihnya. Fitur canggih yaitu bisa menglimit musik ketika kita berbicara. Jadi nanti akan saya beri contohnya ya. Sebentar kita nyalakan musiknya dulu ya. Nah, ini kita sudah nyalakan musiknya. Cek sound download clarity ya, kita coba simak hasilnya seperti apa. Menggunakan limiter audio ketika kita ngomong ya, kita tekan aja tombol jacking. Aduh, macet guys, macet musiknya. Ada iklannya dulu ya guys. Ya, kita tekan tombol jacking aja. Nah, seperti ini ketika kita buat ngomong ya, seperti ini. Jadi seperti ini ya. Ini kita tidak tekan. Itu suara sama-sama kerasnya antara suara saya dan suara musiknya. Nah, ketika kita tekan jackingnya, nah, otomatis ketika kita ngomong audio musiknya kecil sendiri. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, untuk mixer soundcard kecil ini inback ya. Nanti untuk yang pengen beli atau pengen mendapatkan mixer ini, Anda bisa langsung klik link di deskripsi ya. Nah, seperti ini, enak iki. Nah, ngene iki lagi ngomong iso lirih dhewe, musike lirih dhewe. Jadi cocok untuk live streaming, untuk siaran-siaran TikTok maupun siaran apa aja ya. C C A 2 C. Oke, teman-teman, terima kasih untuk review soundcard inback di kesempatan kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bisa juga dibagikan di sosial media Anda. Oke, terima kasih. Cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.